Kapolda Sumatera Utara bersama Pangdam didampingi Muspida melaksanakan paparan pemusnahan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi di lapangan Benteng Medan. Hadir dalam pemusnahan narkoba, Pangdam 1 BB Maijen Fadila, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin, Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Mardias Kusin Dwi Hananto, PJU Polda Sumut, Kapolresta Medan, beserta Muspida. Selain memusnahkan narkoba, Kapolda Sumatera Utara juga paparkan tersangka yang berjumlah sebanyak 23 orang. Izinkanlah kami memberikan rilis khusus tentang narkoba yang telah dilakukan penindakan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkotika Polda Sumatera Utara berikut jajaran. Di hadapan kita ada yang ditangkap oleh Polda terakhir. Sampai hari ini jumlahnya itu 85 kg. Jadi yang ada di hadapan kita 85 kg sabu, 10.775 butir ekstasi, 750 gram serbuk pil ekstasi, dengan jumlah tersangka 23. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, Salam Tribrata.